protect them and spurred you on and pushed you beyond the limits. Oh no, not this man. Come on, give me history. Oh shit! I forgot. My infinite potion is in my zerker, man. Fuck. Mana ini? Ayo dong, portal anjing. Maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai. Cintai diriku, walau
menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai. Gering sang tuh sharing. Oh, gue di sini. Oke. Naik lagi berarti. Menghitung hari detik demi detik masaku nanti apa. Fuck, mana ini portal anjing? Gue ada kompas deh, mana ya? Tai, bodo amat, 13 menit, 13.
Jika ada kau tahu, aku rindu setengah mati. Meski telah lama kita tak bertemu, kamu ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku tahu, aku rindu setengah mati. Setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Aku rindu. Duh, istri ya. Mana portal anjing? Arah naga ada nggak ya? Jangan-jangan gurun kayak orang tolol sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang tak
bukan portal anjing. Capek gue jalan-jalan di gunung kelong tolol bangsat. Siap Bagong. Ya Bagong. Bagong ngencut goblok anjing. Mana yang kemarin main Dota kayak orang tolol anjing. Bukan aing. Iya, yeah, bukan lu. Tapi aku Saunil. Enggak masalah, kayak biasa kan. Kalau ambis awalnya Sunil tititum titium Sunil. Udah balik lo ya? Belum. Lalu di mana? Tapi udah sampai Jakarta, belum oh. Belum ke rumah. Masih di warnet gitu? Gak, di tempatnya temen gue. Tapi temen gue mainnya Genshin. Emang kemarin lu ke Bali aja? Lu gak jadi ke Bali kan? Kenapa? Lu gak jadi ke Bali kan? Apa lu ke Bali? Gak jadi, tes. No. Tes rapid. Lu kena COVID ya? Gua ke... Hah? Lu kena COVID? Enggak? Enggak. Ya, sedih. Ya, enggak. Ya, enggak anjing. Heran lah ya. Udah didoain anjing. Tanya ini apa terlalu miskin gak di gak mau dia COVID itu cuma buat orang kaya doang buat ngabisin duitnya doang cuma kolesterol goblok anjing. Tanya jangan kebanyakan makan babi biar gak kolesterol goblok. Gua gak makan babi tapi babi haram. Gua lebih suka makan sapi anjing. Pantes perut lu kayak perut sapi beda bos. Buat beli perut wagyu ini. Eh kurang satu. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Oh satu lagi pin, PPG-nya pin biar lengkap. Mungkin gua di ini di witch gua di makan. Ntar Dream House semua foto-foto ntar bikin. Tuh, mana ini anjing portal histeria bangsat. Kok bisa gitu api-apinya bangsat? Bisa lah. Terus dum. Yang punya Stormtail folder spam dong anjing. PO aja dapat kok. Eh, apa ini? Enggak dapat dari tadi gua anjing. Udah PO 100. Ini pukul. Jangan Akman dong anjing, istri ya. Itu lompat-lompat ya. Give me istri ya. Ini ngebak goblok. Tinggi banget kocoknya anjir. Itu Bang Nir anjir. Iya saya emang Bang Nir. Tinggi banget Bang Nir. Anjing Akman aduh. Fuck. Eh jatuh. Apaan tuh kunci ini? Ini mau leveling dulu. Ini gimana sih levelingnya?
leveling skill gue. Iya, Hinki, Portop, sama Star Axel. Tinggal itu. Lu cek di YouTube aja. Ada, biar ini. Ya lu harus mencet cuopet gitu. Oleh si Amo gampang, eh. Di mana? Yang gampang itu SIA yang gak bisa anjir. Bukan, nih udah full. Sisa Hinki, Portop, sama Star Axel. Start Axel. Oh, start sama. Udah cuma spam manual enggak bisa. Kok enggak salah ada kuponnya kok enggak salah kan? Ada kuponnya. Ada training al yang semua. Entar aku cek dulu. PP gopok yang al. Begitu max level kan. Soalnya kan belum pernah dilatih juga. Anjing. Kok enggak salah aku ada. Mon skill training kupon ya. Mm-hmm. Yang all. Satu jam itu. Oh, aku satu doang pakai itu aja lah. Satu jam itu nunggu. Kalau offline jalan enggak? Jalan. Jalan. Oke. Tapi taruh itu aja. Kira udah selesai gitu. Pernahkah kau sadar? 4 hari lagi. Op terus lagi. Goblok. Dirimu beraja. Hey, coba buff kuda lu, Ki. Ini tar tengah aja. Kuda tagir masa takut. Coba buff, King. Itu? Kok cuma segini? Buff yang setengah jam? Al 10. Oh. Main OP juga dah. Itu roar atau skill E-nya? Skill E-nya? Roar-nya ada ya? Kalau roar, aku pakai kok dulu. Ada. Portal history ha. Bisa ada sambil PA sambil naik kuda bisa kan? Apa gue? Nge PA sambil di atas kuda. Wuih, dia Valkyrie. Wisma enak bisa metal lagi bang, saya emang. Woi. Portal di mana portal? Di Unity. Kontol. Khusus si satu Valar yang mah iring nyir, malas banget tempatnya. Ini masih lama kan ya? Woi, 1 menit. Belum makan siang aja.
cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Oke, okay, udah server. Buka, aku mau makan Indomie. Indomie. Males keluar beli makan lagi. Seleh, apa Gojek? Apa guna Gojek? Kalau bisa Indomie kenapa harus Gojek? Mendingan gua Mac anjing. Makanan rakyat jelata, Bin. Macam mana? Rasa kaldu lagi, Bin. Rasa kaldu. Kaldu babi. Kaldu ayam, anjing. Oh, enak kan yang soto. Oh, anjing, mana sih ini tempat? Anjing langsung dapet. Yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentang. Bukalah langsung fresh from the oven. Emang apa nerbangin lampion dapat apa anjing maksudnya? Nerbangin lampion dong. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gue yang mantap sekali gue. Wangi. Iki lahirnya tipe 75. Tipe 75 Hz. Kok bisa tembus 130 ikon di. Mi buff kuda lah woi. Udah tamat. Mi buff kuda. Gimana? Lu sekarat lu Pin anjir. Kok bisa? Kumpul. Ayo Ki, buff Ki. Gak dapet. Wah, baru dapet. Buffnya apa ini? Recover HP. Oh, lu udah satu set itu Pin?
Si Epin. Si ini si K itu. Oh. Emang bukan efek rock lalu anjir. Itu mah emang. Oh, itu bukan efek rock. Hah? Bukan. Itu skill khususnya Dine itu. Hine Mael. Tuh masin. Ini apa? Eh? Lam? Panjangmu ya? Mantian? Betul ya lu juri ya anjing mah juri. Masuk masuk. Woi pin buka pin the fuck. Oh gue ya. Saya mau kuning-kuning tapi dikasihnya ginian anjir. Apaan kuning-kuning? Aksesori bok. Oh. Buka yang pertama langsung dapat emang aku wangi banget. Lu gak ada tuh heater ya? Gua mau narik lagi. Reme-reme. Lu ada berapa pas, Cik? Cuma 3. Gua kebanyakan ke-skip gara-gara pulang kemarin. Kalau bukanya besok gue bisa 4, kurang 1 lagi. Apa itu? Duh. Entek baterainya. Iya. Wes. Oh, tuh dia, tuh dia. Ayo, histeria, jangan hilang please portalnya. Ini kalau aku dapat lagi entar gimana gue ya? Ini aku kalau dapat satu lagi. Please. Anjing, aku mana lagi? What? Enggak kedengeran katanya. Namanya MK. Cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua. Tak kusangka cepat berlalu. Untuk mencari ku cari server biasa di PK-PK lah anjing. Pernah kau ucapkan.
ada. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Kenapa ya kaki? Selagi masih ini aku kena sih, dapat demi reduction 50%. Ya buat kita kuat. Kenapa kak coba di format? Iya. Segala keinginanmu. Oh iya. Tak pernah kusangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci. Nah ini udah ada, udah balik suaranya. Tes. Nah ini gue suara. Hah? Padang ya, oke, film. Kini ku rasa diriku lemah tanpamu. Apa-apa? Kartu garingnya apa? Iku, Yono Fragment, Resen. Ayo ke Rawi. Tandai. Gimana tandai? Oh, lek pakai spasi ku langsung nyolot ngono ya kuda nih. Perlu tahu. Spasi sama maju. Kini ku rasa diriku lemah tanpamu. Oh, gapai semua jaman. Aduh.
Percuma Dream Horse kalau nyangkut. Percuma kalau naiknya Dream Horse tapi nyangkut pagar. Awas Amir, aku kejar banget. Gak bisa kejar tuh. Percuma, percuma, percuma. Kalau kudanya masih nyangkut tuh percuma. Kok lambat kudaku ya anjing? Kecewa lah anjing. Udah, Pi. Anjing kudaku mati, goblok. Cuma mati kuda. Jatuh, Pak, bangsat. Anjing nempala nih Grand Fairy-nya. Plus 8. Beli aja ke PO. Enggak, susah. Dap. Coba itu liatin ke, ada yang PO enggak? Kalau enggak gue bisa nyemplungin. Lu butuh apa? Enggak usah, ngapain butuh 10. Nempak ke plus apa yang susah. Oma pasti banyak. Gue yang kemarin tuh lo ge, yang dari hasil GB kuda itu lo ge. Eh lu ada banyak gue. Apanya? Grand Fairy-nya. Aku PO Shadow yang polos nggak dapat apa. Mana si Jaima Bi? Udah kan Bi? Nampak kan? Udah bukan. Jangan tunggu si Jaima Bi. Ah lama 3 kali IA Pin, kecewa lah Pin. Daripada Dream tapi masih nabrak pagar anjing. Hapus kok kan. Nabrak pagar anjing. Emang si Ago ini bangsat, emang gue. Yang gue heran ya, udah lihat lah di depannya itu benteng ditabrak gitu. Ngikut aja, heran. Soundnya lebih keras aja. Kenapa Saunil sih, Ge? Pas. Apa yang bisa 3? Mefraknya bisa 3. Emang Titium enggak bisa? Titium 2. Aunil si EG kapten. EG kapten. Hariku bersamanya. Hariku bersamanya. Tapi Memfrak udah turun harganya anjir. Ya turun-turun tetap aja. Sekarang gagal lempar 10 durang. Mana Ben? Kaki lu Ben? Udah jadi belum? Apa? Itu apa? Ban rok lalu. Sepatu. Sepatu oh, kan. Sepatu belum. Muskan. Belum. Ketritetnya sumpah najis.
Belum lu apa-apain lagi berarti? Belum. Gua bayangin 100 durang ada jadi tri aja. Males gua udah. 100 durang. Kok gua jadi pengen ngeledukin kasar ka gua ya? Jangan, nempah susah anjing. Enggak, gampang. Mau beli Black Star Ted. Nempah gampang. Kalau lu sering grinding ya beli Black Star aja, gak sama salah. Yang kasarkannya kan gak bisa di tag gitu. Maksud gua mau gua korbanin ke Dorin Morgrim. Zerka kok gak bisa di tag? Gak bisa kalau dari Tufala. Kan dari hasil oasis gak bisa ya? Apa bisa. Hasil Tufala? Gak ada harganya gak bisa ya. Gak bisa. Wah. Gak bisa. Makanya kalau weapon tuh mendingan yang ada harganya. Ya kalau armor gak apa-apa yang dari seasonal. Untung weapon gua ada harganya semua. Oke, okay, udah. Oke, okay, thank you. Oke, thank you. Terima kasih. Nempa Grand Fairy dulu, bangsat. Akhirnya nemu anjing, bangsat. Nampak Grand Fairy dulu, let's go. Revolutioner has won Velia Guild House. Anjay. Mau buat ini katanya kan gear gali. Tapi Gale dikasih gear emang bagus, Ben. Ya sebenarnya si Gale cuma mortal doang kan. Iya. Useful sih kan menurut gue, mending cukup gear hijau. Soalnya dipakai war kayak WB gitu. Hah? WB war pakai Gale? Seriusan lu? Yo, lu lihat aja itu streamingannya susu itu kalau mereka lagi war. Ngentot pakai gold Gale anjing. What the fuck? Gold Gale karak semuanya diparkirin. Bikin apa? Lu tahu sungai kan dikasih buat, ini buat tempat buat itu. Biar bisa udah biar bisa jalan anjir. Entot serem amat anjing pakai Gale bangsat. Buat ini spawn. Halo Histria, I'm back bitches. Berarti enggak perlu bendera dong Min kalau ada Gale gitu. Oh, bendera sih? Maksudnya? Pakai aja itu. Buat nabrak dua sisi. Ngapus pin. Curang bangsat. Wah lama lu pin. Gua pur padahal di tren. Anjing. Lebih dikit kuda. Nancap tempat biasa pin atau enggak? Soalnya Doom lepas ini. Eh, jangan tempat semua. Hahaha.
Eh, nanya dong. Tapi tuh minggu kemarin dapatnya itu terus, Pin. Tir-tir tinggi terus. Iyalah. Pun duit langsung terpenuhi. Eh, nanya dong, nih spot gue nih, spot Kalkus apa spot Seven Elton? Hah? Bisa naik Elton. Elton. Oke. Okay. Muter gitu kan ruangan kecil. Heeh. Kalau HP lu masih belum tinggi jangan di sini. Jangan di sini. Ini Kalquest satu room ini. Kalquest tuh yang dua room kan? Yang sebelum Elton, yang sebelum. Oke. Jadi Elton. Terus ambil kanan, kanan itu. Jadi kau. Plus 7 pakai. Kalau lu belum overclear satu ruangan masih oke di sini. Nah, ini Kalquest. Dah, plus 7 aja. Plus 8 nya nanti aja. Kamu apa emang gak ada update? Gue liat gitu kemarin ini mulu. Gak ada updatean baru. Yang baru-baru aja. Baru. Cier, berdarah-darah nying. HP nya masih belum cukup itu di sana. Mau gimana sih senel anjing? Aku gak mau ak mana? Gak mau. Gak profit. Eh, bukan gak profit, gue nyari kompas. Gak bisa pakai min gue dikejar BO. Gak bisa dibilang, Histria kan jackpot oriented, mau bunga dapat jackpot ya gak untung di Histria. Kayaknya ntar succession gua keluar pakai succession dulu deh. Awakeningnya belum pen soalnya. Nama-nama masih terus gak soal di mana? Gas contoh ya? Gas dulu di nerf sama kayak Fugan silaku aja sebenarnya. Akma pun di nerf sih dulu break scrollnya di sana. Silaku aja, pilaku sulfur aja, sulfur lebih rame scrollnya sekarang atau apa?
dapat berapa pin? Apaan? Gak bisa dibilang sejam berapa banyak pin lah. Gak bisa dibilang. Gak rednya lah 20-30. Pakai LS biru, pakai LS biru 25. Oh ini ada yang mau nempan. Ada mau nempa nih bakar-bakar ini. Oh. Cier nggak enak nggak bawa infinite potion nih. Infinite potion karakter bonusnya karakter nggak family. Ah family, cuman gue punya infinite potion ada di berserker dan jauh di Odraxia. Ayo pin, nempa pin. Masih pasti ya nempa. Dapat MF bang, tempa mantap. Hilang, gagal bangsat. Harusnya gua ambil furniture buff tadi. Tadi nyari portal 30 menit sih, orang tolol. Aku lari tuh gak dapet sama sekali. Istria Watchtower. Sebelah amat aja. Emergensinya itu doang. Yang Istria kan? Ini dia, ini dia. Dapat sama doang kan ya? Dapat blaster enggak? Belum. Dapat blaster gua dia. Emang pasti dapat. Apa kayak Lighten? Rate-nya lebih tinggi. Kayak Lighten ya? Oh, lebih enakan itu, lebih enakan Akman. Istria. Oh. Kalau kalau lek praktik gue kan jarang kan. Ini aku udah baru-baru itu enggak. Bisa juga kata. Enggak dapat. Cuma aku belum pernah. Enggak dapat. Mangan mas jatuh rumah. Break mangan mas jatuh rumah. Kaplas. Ayo. Tangjat malam besok. Emergency lagi. Cepet amat anjing. Gara-gara gue cuma sendiri yang kan di sini. Gak oke ya. Ini dia lighter. Ku
Di sini enakan exquisite kan daripada simple. Back attack, yang back attack. Nah, itu kalau aku sendiri exquisite. Kalau monster baru kita simple aja. Wah, monster. Apa emergency scam anjing, enggak dapat apa-apa tai. Gimana Pak Cik? Tri gak tuh? Sabar, sabar, sabar. Dipikir gue. Kenapa apa? Ya udah lah. Gas lah, gas. Tungrat dia. Tungrat, iring. Neck, necklace. Oh, necklace. Aduh, pecah. Pecah ya. Pecah Tri-nya. Jadi itu tri-nya, lupa. Itu gua beli jadi anjing keduanya. Tempa enggak ya? Tempa enggak ya? Cut enggak? Cut enggak? Cut enggak? Terserah. FS-nya ada enggak? Ada, ada. Tapi cooldown ininya. Gua pindah dulu ya, sorry. Gua beli tungrat dulu. Mainannya Tungrat udah gila emang. Woi. Pen apa pin? Cari saja. Berapa nih? Aduh, pusing. Berapa? Berapa? Pakai berapa? 110 ada enggak? 110. Ada. Ah, pakai 110 pas. Aku waktu itu 110 jadi. Oke, bismillah. Tungrat necklace. Iya. Ketet. Niat. Berarti ya di lu yang Rigzamu udah kejual aja? Enggak gua jual. Biar. Oh. Gas. Hilang-hilang deh, udah amat 2 bilang. Anjing. Lah. Pasti dia kan duran sih. Oh, jadi. Jadi. Udah aku bilang 100. 110 selalu manjur, 110 selalu manjur. Jadi. Akhirnya 110 selalu manjur Pak Cik. Berarti lighten lu jual dong? Apa gimana? Apa? Lighten. Lu kan ada lighten Ted. Light? Enggak, belum ada. Masih pakai. Oh, itu dia di satu lagi ya? Dia di satu lagi. Gua dari minggu kemarin tuh dapat lighten, gua tempa. Terus ini tadi tempa lighten gagal semua kan? Udah beli tungrat coba. Lebih mahal tungrat kan? Mahal berapa B itu? Abis 2B. Abis 2B. Oh enggak, lebih mahal tungrat kan? Tungratnya itu berapa B perbedaannya? Mulai oh 11B ini harga tungratnya. Tipis. Jual itu dapat fail. Ya,
gue belum punya ini, belum punya nekel, gue masih pakai kepala. Makasih. Dan kamu akan ku kenang. Anjay. Kepala. Kepala pen, kepala pen. Diki anjing. Bel gua aja masih kayak gini. Gak tahu, gak bisa diedit, goblok. Ya pin, udahan pin. Nah, habis jurang ini. Mau beli ninja tunggal dulu lah. Yang ngeliat jurangnya dimana? Pin grinding, wow. Pin. Apa? P. Mr. P. Gila, Kevin Grinding. Wow. Biasanya grindingnya buaya. Grinding pin. Iya. Scroll ya, pin. Beli dua tungrat gagal, beli pri tungrat gagal, beli tri tungrat baru sukses. Tumbalnya berarti. Yang berat apen kayak gimana gua over grinding. Oh iya. Yeah. Boleh. Nice, 261. Proto 269. Bel gua masih tufala. Lo bel beli apa bikin ya? Nunggu kapotia pena. Selama sih. Iya, kalau nunggu itu kelamaan maksudnya. Tungrat. Tungrat. Tungrat bel. Ntar. Kumpulin duit dulu, ya berat banget. Ada satu sih, bikin nggak? Pengen bikin kan? Ya, bikin. Efek habis. Ada ini cuma 80. Oke. Nama. Lu
apa icon lu bisa digembok itu diapain sih maksudnya? Di klik kanan. Itu biar apaan? Biar ya, apa biar gak terbuang. Gak terbuang, gak kejual. Di klik kanan gimana? Di klik kanan item. Di klik kanan armornya. Gue pencet-pencet malah balik doang. Lu cabut dulu ya equipment lu. Hah? Equipnya dicabut dulu. Equipnya dicabut dulu, terus klik kanan. Oh gitu. Walah. Biar gak bisa dimasukin ke market atau kebuang. Ya paham, paham. Kalau quest drop kompas nggak sih? Enggak ya? Enggak, dari Elton sama... Tukar? Bukan, bukan, Elton... Potkan? Potkan, Potkan. Itu doang? Iya. Yeah. Dulu kalau... Di main spot lama tuh, terus sering drop. Kalau dulu pas ada event sama lava... Main spot yang ada dua room juga. Itu? Iya. Yeah. Main spot lama. Ntar deh abis LS sosono. Sana ya nih. Lama kalkus. Gak nyari tongrat iringnya juga. Elton punya sama tukar Balten ya? Apa beda? Apa Elton sendiri? Elton tukar Balten sama. Berarti cuma Votkan yang sendiri? Iya. Paling susah mana yang drop? Elton? Elton mah. Votkan masih gampang gitu? Gampang. Parah drop soalnya gue di sini. Kira-kira apa season kelar gue dapat gak ya? Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untuk dan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir. Ini Angga ngomongnya enak. Kaprasin aja level 6 anjir.
Ya kaprasin lah. Duit dari mana? Dari Kratuga. Ah, red shard goblok anjing. Malah lagu ini wih, capres turun terjun payung. Aku tak punya dunia, tetap aku punya hanyalah hati yang Monyong. Woi Jun, lu kemarin ngajak gua dong. Woi Jun. Woi Jun. Woi Jun. Apa? Lu kemarin gak jadi ngajak gua. Gak jadi. Kecewa gua.
Jangan ngajakin Navaretia Dota, isi binatang anjing. Kenapa Sen? Tolol bangsat, beli main Centaur offline, belinya Tranquil ngentot, mau ngeteng gimana anjing? Mau suruh Terror Blade ngeteng. Jablay anjing, enggak bisa main bangsat. Ntar malam main lagi Sen, gue yang main. Gitu dong emosi, gue seneng dengernya. Enggak mau gua. Anjing, gua mana pernah main kayak gitu. Heran si si Kevin dapat enchantress mulu anjing. Ngecet dia. Lah gua dapat hero jelek-jelek mulu anjing di mid kan. Sabar, sabar ini ujian, Bang. Main single draft hero-nya anjing. Hero tolol semua anjing. Enggak sekalian ability draft ah. Eh anjir yang seru-seru kalau mau lucu-lucu itu. Gak bisa main ability draft gua. Dibanding single apa? Enggak, custom. Kan 10 lawan 10 tuh. 5 lawan 5 tuh kan. Nah, itu ability draft. Oh, itu seru itu anjir. Kalau single draft itu isinya orang-orang kena ini loh, kena risk. LP, low price. Iya, orang ini. Gagal. Gua pernah itu bantu kawan gua itu. Erkudo. Oh iya. Sini main. Apa? BDO. Hah? BDO apa? BD. BD. Ah, lu enggak main yang Evo lagi? Temen gua tunggu update, padahal gua juga nunggu update di situ. Oh. Enggak update-update. Sembari itu gua main di Evo. Evo lagi main di games BD. Rate-nya di bawah kan itu? Iya. Gue pengen tahu rasa nempanya gitu loh Sen, tapi jatuhnya bikin dari nol lagi soalnya kan di sini nggak regennya dikit, kedua agak nggak bisa trading kayak gitu nggak bisa. Dia ada central market ya kan? Ada central market. Oh. Gue pakai Shay di sini biar ada duit dikit. Kenapa? Enggak, buat ini aja apa namanya, nyari duit. Weight limitnya banyak, jadi nggak terlalu ngabisin buat weight limit gitu-gitu. Dan sini rata-rata GS-nya 700 plus. Apa? Iya lah. Kapten semua lah. Ya kaprasnya murah cuma 400 ribu satu biji. 444 ribu itu aja stok ada 350 ribu. Di sini yang ribetnya yang mahal itu bukan pen armor, bukan pen weapon, tapi pen ACC. Saya contoh pen ACC harganya 2B misalnya gitu, 3B gitu kan. Nah di sini kalau pen armor itu cuman berapa? 1,9B doang pen. Pen armor gear boss. Tapi nyari berapa duitnya kan? Seka. Apa? Maksudnya? Seka tuh agak susah. Drop rate-nya dia kecilin gitu? Drop rate-nya kalau menang-menang Evo, ini ibaratnya sama kayak official. Cuman kayak perbandingannya gini loh, si games BD ini yang di tengah gitu loh. Yang pertama itu official yang dengan segitu susahnya drop rate gitu kan. Nah di sini drop rate-nya agak lumayan, untuk semua itemnya sama rate-nya gitu-gitu. Nah di sini nempanya dari pre, dari polos ke pre aja FS40. Alah gua ngeliat pen Black Star aja 40 FS anjing. Ngentot. Kedua itu 60, kedua 60 sampai berapa gitu. Pokoknya yang normalnya itu di 3 ke tet. Habis itu tet ke pen itu FS 50 bawah under 100. Oh, di sini soalnya kalau pen ACC di sini 40% aja itu udah 60 per 6 FS 60 gitu. FS 60 tuh 40%. Pen ACC. Jadi chance-nya tuh yang susahnya tuh di pre duo ke 3.
tab-nya pennya gampang. Tuh, ini pen BDE. Pen BDE sini 9B. Lagi seru-seru aja ngelihat di sini soalnya updatean baru, Sen. Map baru, semuanya baru, Sen. Jadi orang pada main di sini. Map baru apaan? Odor sih ya. Ya. Jadi orang terus awakening-nya udah juga udah ada gitu. Cari duitnya nangis di sini, tapi ya nempanya gampang. Di sini ada ininya apa namanya regen juga, regen apa sih? Regen pearl, tapi per 30 menit tuh cuman dapetin 80 apa 60 gitu. 80 pearl per 30 menit. Oh, dia low rate berarti. Low. Di sini drop rate-nya 1100 kan, kalau di itu berapa itu. Terus nih combat-nya 1100 sudah paling max. Mon XP 2900 live. Itu udah paling low. Di sini juga ada ini untungnya. Eh, gua dapat titel Sen. Dapat titel kayaknya orang ke 1000 dah, Sen. Gua dapat the roar in the million, anjir. Dapat titel yang ada ininya, Sen. Ada apa namanya? Ada warnanya kayak vengeance gitu. Gua dapat dari ini pas gua download kan, pas gua login katanya tulisan situ orang ke 10.000 yang download. Gua orang ke 10.000. Jadi pas awal-awal main tuh gua bisa dapat modal sekitaran 30 juta buat beli ACC dulu, ACC yang biru-biru lucu dulu, rata red coral earring sampai level 56 baru pakai apa namanya? Oasis, Tri Oasis Ramores. Ada Oasis. Pakai Ramores. Ada Oasis. Ini sama kayak ininya, ini apa namanya? Sama kayak Korea. Korea keluar Black Star. Di sini 2 minggu setelah Korea baru langsung keluar. Soalnya ini kan ngambil filenya dari yang Korea. Black Star apa? Awakening. Awakening. Di sini pennya pen Black Star Awakening itu 40B. Nih. Udah. Shit, hampir mati. Ah! V, anjing. Nih, kapras tuh. Stoknya tuh 3 apa? 7.000. Nih, lo mau lihat pack? Mau ya? Kita lihat di Griffon. Eh, inilah. Ya. Nih ya. Kita lihat tet ya, tetnya berapa? Hah? 800 juta ya? 800 juta. Pennya? 1B. Nih, itu Griffon. Tri sampai pen gak ada beda jauh ya. Nih, tuh. Ini tri. Tet, 1,6. Pennya? 2B. Iya, tri sampai pennya gak beda jauh. Iya, enggak ini. Palen gat armor. Ada yang jual lagi. Pennya ada. 83. Valid. Aksesoris. Deboreka berapa? Deboreka pennya itu ada yang jual. Ada. Dongus ya. Paling mahal berarti ya. Lumayan ya. Black Star. Nih ada Black Star Awakening.
Fuck, sakit banget. Nih, jangan mati dong. Gua enggak dapat. Anjing. Anjing mati. Fuck. Surakartana. Surakartana banyak nih, Pan. Di sini enggak ada esen kupon soalnya. Jadi benar-benar pure. Lo harus numpah dari nol. Gampang kan? Kalau untuk yang itu beda lagi harga. Harganya. Makanya ini paling nih kan equip gua nih paling ini dulu lah, apa namanya? Ya equip gua. Gua mau beli pen ini dulu, apa namanya? Pen ini nih. Lagi main quest gua soalnya. Pen Liverto 700 juta. Mau beli. Iya nih mau. Ini duitku masih kurang bang, 160 juta. Pen Liverto best. Pen Liverto dulu. Ntar besok baru gua upgrade. Nih pen Kutum aja gua mau ngejar pen Kutum. Pen Kutum di sini murah anjir tuh. What the fuck? Kenapa nggak Retnos? Eh enggak, ini pen Kutum. Kutum 1, oh Kutum 1,4 B dong. Apa? Judi aja cece modalnya di mana bang? Harus nyari ini dulu, modal dulu, baru bisa. Apa? ACC ACC polosannya tuh ada yang apa? Ada yang 4 juta, ada yang 77 juta, Crescent 18 juta satunya. Judi lah sampai pen gampang kok. Nih, dapat 36. Kalau mau cari duit pasti sih jual polos aja, banyak yang borong kok yang kayak Crescent gini-gini. Mending apalagi ya, ada di sini juta. Di sini ada tag karakter. Tag karakter ada. Assassin. Tag karakter ada. Makanya ini gue udah bikin nih striker nih. Jadi gue nanti ini jadiin si siapa namanya? Si Shy-nya gue jadiin. Pakai pen BS, pakai pen apa ntar baru gue convert ke ini. Ke striker, nanti awakening-nya bikin awakening black star. Seru di sini, gue bilang wah kalau tahu gitu kemarin gue main di sini dulu kan dibanding gue main di Evo. Nih Pensera. Rame player ya. Wih rame banget. Nih gue pindah ke CH paling sepi nih. Ini yang Arsha paling crowded. Iyalah, di C di UCH1 itu buset dah kalau lu Kuvelia, kalau lu ini bisa nge-crash kalau bukan komputer yang benar-benar yang inilah ya. Depan cuma 6 biji iyalah. Depan 6 biji doang. Gua dapat mana? Nih buat yang ini kan. Satu lagi yang persistent. Ini si Gewar, kalau mau si Gewar nanti di sini. Di sini jadwal bosnya juga enak. Cuma 3 berarti jadwal bosnya enak di sini, jadi dia udah ngasih tahu nih. Ini pakai ini nih, Garmot berarti Garmot itu CH2, CH2 Garmot 7 menit lagi. Kita CH3. Ih Garmot CH2 itu dong CH2. Gue udah di sini tuh Garmot. Kapan? Jauh. Ini lah kuda paling cepet ini di sini. Daripada gua ada, tapi kan di sini orang lumayan inian, banyak yang orang pakai. Kalau di sini rata-rata nampaknya katanya gampang kuda, tapi yang susah itu Doom. Gak ada yang jual. Gak ada jual, rata-rata langsung ada langsung sold. Delapan kursornya banyak. Delapan kursornya banyak. Buat iya 600 juta aja satu itu udah sama kayak harga pen armor. Emang harga dia berapa kali jual itu? Sama kayak di sama kayak di Sita sini 12B. Vel juga harga 12B. Oh ya lu belum lihat pen ACC ya? Judi apa lah judi? Nih pen Tungrat naik kelas 8B. 8B doang. Apalah apa namanya? Judi apa namanya? BDE, lo mau BDE nih, BDE pen ini ada 5, 9B. Belt, gue ntar rencananya ntar gue beli ini dulu, Tri Spirit belt dulu ini.
buat akurasi. Gue bingung nih masalah. Iya, depan gue mau pakai Orkin Red ya nanggung kan pen Orkin. Mungkin beli pen pen apa gitu yang udah ada. Ya kan gue pakai striker, Pak. Pak, kan? Don earring pennya 9B. Earring yang baru tuh yang ring, apa tuh yang olun, apa tuh namanya? Omnus ring pennya 11. B, pen Blackstar tadi udah gue tunjukin. Mending tuh di lagi John serius deh. Nih, harga ini lu kalau di SEA nih lu lihat kayak gini nih. Segudang gua beli itu gua. Ini. Blackstone harganya 120.000, 700.000 lebih. Apras 300.000. Eh, mau lihat enggak bahan-bahan ini? Garmot ready cuma 700.000. 700 juta garmot itu anjay. Beli belilah biar kita doang. Ada lagi nih, mana ya? Oh ini, mana sih? Bukan. Garmut gratis kita doang. Mana ya remnya? Ah, batu buat konsentrat tanpa mana bisa itu enak gampang di video. Serius. Anjir kalau gua main di sana. Wah. Nih, rem nan, 5.000. Anjir 5.000, nggak ada yang mau beli. Harga 50 juta lagi. Kalau kita di mana di saya apa itu orang ini nyari terus deh. Orang borong anjir kalau misalnya lagi Blackstar. Ya di sini gampang, makanya gua baru main di sini tuh langsung wah anjir nih seru. Kalau di Evolution tuh easy. Gampang. Ih, lu belum lihat desktop gua full sama ini nih. Nih aku udah nih Kim Sea Evolution Games BD BDO Mobile ada nih BDO Mobile di Nox nih serba BDO anjir. Oh iya, gue mau ngasih nama. Baru main berapa hari? Hitungannya 15 jam. Baru main. Apa nih? Baru main, ya kan? Jai, baru. Mana lagi nih misinya akhirnya gua nuker peri udah gua soal mas tier 1 soalnya daripada itu masih cepetan main padahalnya meledai. Apa? Ini enak banget duit, mending gue beli armor coy. Ih kok kagak mau connectnya. Oke sip. Lah? Auto petnya kagak mau tuh kan teh. Gue lagi nyari duit nih, makanya gue jual-jualin semua yang ada. Gue udah mencoba PO paling bawah biar harganya cepet gak turun. Cuma, ini ada sih Dimitri 78 juta, tapi sayang lah tuh Dimitri. Paling gue mau bikin dari Red Nose sih. Red Nose
Siapa capres dia pada jam? Wah, gak tahu. Bisa rata ini, Bu. Capres level 20 semua. Begitu tuh. Di evolution aja yang baru Capras level 20 gua baru heavy di evo. Heavy gua Capras 20. Eh gua belum cek sih kalau heavy di sini berapa sih? Heavy. Tuh, marak sih. Alat-alat life skill juga di sini juga murah-murah, tapi masalahnya nyari duitnya agak susah itu. Jadi kalau di sini kalau orang saya main di sini, kalau dengan drop rate yang kayak gini bisa kejar itu sehari 3 bit, itu gampang gitu. Tinggal ketahanan mainnya aja sih. Soalnya gak ininya kalau di itu sih apa namanya? Kalau misal belum tahu cara ini sih, gua bukan temen gua, benchmark. Dan gua baru di sini baru ngeliat, tau nggak di sini? Nih, di sini apa ada yang jual resplendent dan gear? Sakral, Alchemiston offline resplendent. Destruction itu sampai ada yang valid. Alchemy ini di atasnya fail lagi. Tapi gak nggak asik di sini doang gue melihat nomornya. Sedangkan ini ada yang jual pakai suning, tapi gue mati suning. Tapi ini juga sama sih jatuhnya sama kayak yang di F apa namanya? Sama kayak yang di sebelah kan, jadi donekit buat kayak arm, buat kayak passion terus arah kuda gitu-gitu sama. Gak tau sih, game sebeda gak seru. Temen gue pada main, berdua males banget gue main sama. Sambil nunggu ini, Sen. By ID, misalnya ID yang gue yang kemarin, yang Crystal Spirit yang ada di gue masih kurang ini, gue membuat life skill gitu-gitu. Kalau beli, Mak. Ya udah dijual, kata mau dijual. Mari ngumpulin duit buat beli yang ada karatnya, yang gear birunya. Lagian ini sampai 291, sampai 291. Super. Emang berapa HP 291 itu semua teh? Kita lo. Hah? Gua. Udah itu udah ratapen. Gua udah ratapen. Kecuali ACC 2 biji. Ah, ACC belum. ACC belum. Lah gua kebalik kita, Sen. Gua fokus armor dulu. Armor paling gampang soalnya. Gua ACC dulu, persuan pertama. Level berapa lu pakai pen? 45. Gear. 45. 45. 45 sampai 50. Enggak pernah lebih dari 50 gua. Lebih dari 50 gua simpen. Ya batunya lu banyak. Batunya banyak dapat dari sulfur. Oh, joki lu ya. Kagak, gua belum dijoki anjing. Terus season lu banyak batunya seberat apa? Ya kan gua farming di season, gua enggak bisa farming di main. Beli kalau lagi live stream. Ditangkap BO anjing. Iya. Pasti kangen ya BO sama lu. 238 doang anjing di istri ya. Kayaknya Vinton seneng banget kayaknya. Mata lu seneng anjing. Anxiety tiap hari gua anjing.
Gua lagi Keratuga lagi LS, gua perhatiin ada putih-putihnya anjing. Gua lagi Abandon Monastery, ada putih-putihnya anjing. Parah sih. Tapi setidaknya Sen gak kayak dulu ya Sen ya. Tiba-tiba ada yang nyeruduk gitu Sen, parah itu. Oh enggak, yang itu mah biasa anjing. Lah, lagi Keratuga. Tiga anak BO datang kan anak kayak anjing bangsat. Udah kayak mau hunting distortion anjing. Huntingnya gua. Makan tai. Makanya gua kabur ke season. Season aman. Aman. Gimana Nova Sen? Lo main di Succession apa main di Awakening nih? Ini ke Succession dulu, soalnya udah pen kan main weaponnya. Enggak, nanti maksud gua untuk jadi, udah jadi gear real gitu, bukan yang gear kepala gitu. Oh, nanti, gua ga reroll. Kemungkinan lo main apa? Main Awakening. Kalo gua ga suka lihat dia bawa tameng, ga enak, saya berat banget. Gue bawa anak banyak. Enggak, ntar anaknya bawa jadi kelawar, jadi kelawar. Iya, jadi satu doang. Kan yang depan. Dudukkan. Gila ini. BDO private server murah anjing. Account-nya. Iya. 710 GS. $320. 7 juta, 3 juta lebih kan. Nah. Kayak di Evo kemarin GS 600, apa 680, 800, apa 670 atau 600 sekitaran segitu. Kisaran 1,5 awal buka pertama 3.330 males ngelag, latensinya tinggi anjing. Gua tanya harganya berapa gitu, gua tadi bilang kan, oh ya udahlah nggak jadi, gua beli silver aja. Gak lama dia mau jual Sen, gua udah beli silver semuanya kan, kocak anjing. Gua sekarang perbedaan sama ID dia tuh Sen, ya, yang sekarang di FO cuman bedanya di pen kutum doang tuh, yang lainnya udah pen semua. Ya, pen armor, pen weapon, tapi ACC belum pen. Siapa pen? Ketep midik. Games BD, silver farming, $5,500, $100. 5,5B $100. Iya. Yeah. Mending grinding sendiri kan. Tapi sih lu dapat rata armor itu, rata armor pen dapat itu. Tapi minus satu ini, minus satu gearbox. Nggak bakal nyentuh private server lagi gua. Gak ada harganya anjing.
Gua kayak main game worthless. Gua ngeluarin duitnya lebih gede daripada yang gua hasilin anjing. Cuman ya, kalau lu emang malas grinding di official ya main privat kayak teman-teman gua kayak gitu. Dan DNA dijual-jualin yang 650 GS semua. Cuman enggak tahu. Soalnya kalau lu main privat lu gak bakal tahu kapan tutupnya anjing, seremnya di situ. Udah invest ya, banyak tiba-tiba tutup ngentot. Udah resiko dari itu udah pasti udah tinggi. Sama kayak kalau lu tahu RF official sama private gitu kan. RF mah tiap 2 bulan tutup, tiap 2 bulan tutup anjing. Iya, tapi kalau ini kan enggak, udah hampir berapa bulan lebih kayak bisa beda udah berapa tahun. Ya video privatnya tau sih ya RS dekat. Terus apa lagi namanya itu udah hampir 8 bulan kalau sejauh kita masih main itu sih masih belum tetap. Jadi jatuhnya tuh ya masalah dan kalau misalnya hobi pengen main intinya kalau main sendiri baru kerasa, tapi kalau udah main bareng-bareng rame-rame bawa komunitas gitu nggak kerasa. Soalnya yang ini gue diajakin sama anak-anak yang di Evo ya, soalnya di Evo kagak ada update kan, itu di game sepeda ada update tuh opening sempet tarik kan. Oh sambil official sambil belum dapat ID yang udah dapat ID-nya tapi duitnya di bawah. Sayang. ID-nya lumayan tuh. Tapi lagi nabung bikin di depan baru beli. Lagi berjemur dibunuh sama CC goblok. Udah lah, ada bulat. Warliga ki besok tu. Eh, warliga besok. Udah. Dah bang star. Okay tu salah kan, lagi orang ngajal kita udah. Oh, mangan mek nonton. Oh.
Far kemarin jual kan? Nama parfum apa sih? Pokoknya podo pora. Kudune sih ini. Iya lo ada mau coret tuh bawa Waalaikumsalam. Gua lanjutin grinding nanti malam dah. Ngantuk anjingnya. 1 2 scrollnya dapat 14 anjing. Dan enggak ada kompas, ngentot. Gue ada ini, bapak-bapak sales naga. Apa? Ya bapak-bapak sales naga. Sopo itu? Sales. Apa? Anjir, gua kemarin mau ikut gak ada dipanggil-panggil anjir. Kapan gua udah nunggu-nunggu anjir katanya di kesini itu. Parah sih. Juna ya. Para. Lu games BD main yang mana, yang N apa yang EU? Katanya di invite, gua nya enggak di invite anjir, gua nunggu udah sampai pagi. Oh, teman gua pada main yang EU sih. Apanya? Games BD lu?
EU. Oh. EU kan ada dua, ada katanya kalau enak yang normal amannya di EU. Di EU aja. Kalau lo mau. Enggak. Nanya dong. Kalau enggak tahu kagak ada join.